Halo Black Lovers, saat ini saya sudah berada di depan Seatmaker Optimus Car Leather Seat di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Nah, saat ini saya akan berbincang langsung dengan Bapak Gio selaku pemiliknya dan berbincang mengenai bisnis pelapisan jok mobil yang ditekuninya. Yuk, mari ketemu. Halo Pak Gio. Halo Pak. Ya, Arif Pak dari MBTEK Pak. Pak Gio, nanti kita bisa berbincang sedikit mengenai usaha yang di Bapak tekuni ya. Oke, di mana Pak? Bisa di dalam? Boleh, dalam ya. Oke, yuk, mari. Wah, banyak lagi kerja ya Pak ya? Lumayan Pak. Lagi ramai nih kayak ini. Setiap hari ada kerjaan ini. Oke. Kita di sini aja Pak ya, santai silakan, Pak ya. Silakan. Pak Gio, nah bisa ceritakan nggak Pak Gio ini awal keterlibatan Bapak di bidang usaha pelapisan jok mobil ini dan kira-kira apa sih yang bikin Pak Gio tertarik untuk menekuni bidang ini Pak? Awalnya ya ketemu teman diajak joinan, langsung waktu itu feeling saya langsung, wah ini memang pekerjaan saya gitu Pak. Kira-kira itu tahun berapa? Tidak tahu udah berapa lama berarti Bapak? 2013 Pak. 2013 hingga saat ini ya Pak ya? Ya 6 tahun setengah lah. Berarti awal-awal berarti kan Bapak merintis ya Pak? Itu ada kesulitan-kesulitan nggak Pak? Jelas Pak, waktu itu pasti takut Pak ya. Karena mobil ini mobil mahal, dikasih pegang kita orang baru, bisa jadi bagus supaya tambah jelek gitu ya. Jadi berjalan waktu mereka bisa cerita ke temannya, oh orang ini bisa toh bikin ini. Lama-lama karena percaya itu jadi mengalir Pak. Nah berarti kan Bapak sudah setelah berjalan tuh Pak kira-kira spesialis Bapak tuh berarti apa? Dari awal sih memang saya lebih ke paten ya Pak ya. Baru 2 tahun inilah saya expand ke sarung. Oke. Nah Pak kalau kemarin kan ada sedikit gangguan nih kalau awal-awal tahun ini Pak mengenai dari pandemi segala macam. Kira-kira yang bisa bikin Bapak sampai bertahan hingga kini itu kira apa Pak? Saya rasa kalau lagi pandemi dan new normal ini semua kena dampaknya Pak ya. Betul. Jalan keluarnya adalah kita harus punya sosial media dan online yang bagus. Karena belakang ini saya lihat memang sosial media saya lebih aktif gitu Pak. Oke, boleh tahu Pak, ini kan teman-teman di belakang total ada berapa pekerja Pak? Ada 33. Bisa kita lihat Pak, mengerjain apa mungkin bisa? Boleh, bisa. boleh. Ya, kita langsung aja Pak ya. Ini lagi ngerjain mobil Avanza pakai bahan MBT Camaro. Oh Camaro ya Pak ya, black ya Pak ya. Ini berarti masuk hari ini selesai? Selesainya hari ini juga, kami semuanya selesai satu hari Pak. Oh gitu. Tapi jadwalnya 2 hari setelah pemesanan. Kalau ini Pak, produksi sehari kira-kira berapa jok Pak? Kalau paten bisa 6-7 set. Oke. Nanti mungkin kita bisa lihat juga di samping ya Pak ya? Boleh, boleh. Ini bagian door trim. Oh ini door trim ya, pengerjaan door trim. Setir juga bisa. Oke. Ya, di sini berarti ada salah satu bagian pengerjaan setir ya. Nah, kita mau tanya langsung nih. Wah, Pak lagi ngerjain apa nih Pak? Ngerjain setir. Setir mobil? Mobil Hyundai. Setir mobil Hyundai ya, berarti dibungkus dan dilapis ulang. Oke, bahan yang ditekin ya. Ya, berarti nanti yang standarnya langsung dilapisin aja Pak ya? Oke. Di atas ada lagi Pak? Bagian gambar Pak. Oh, gambar di atas ya. Mau ke atas? Iya, boleh Pak. Ini yang bagian gambar, Eman, Alek, pola-polanya. Ini berarti semua mobil ya Pak ya? Dan ini model biasanya OEM punya ya, model standar ya Pak ya? Model standar ya. Nanti kalau misalnya ada customer nih Pak, misalnya mungkin datang dia mau ada desain khusus atau mungkin model custom itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau model custom satu hari Pak, tapi kalau model dari awal itu 2 hari polanya aja. Polanya ya, aja kalau ya. Pemasangan satu hari Pak, lain satu lagi. Satu hari, oh gitu. Kalau sarung berarti ini mah jalan terus ya Pak, atau memang nunggu ada order dulu? Nunggu order. Paling jauh kira-kira? Kalau sarung banyak Pak, kalau dari sosial media sampai ke Papua juga ada. Oh, berarti pengerjaan sarung jok ya Pak? Berarti nanti kalau yang sudah jadi itu, oh ini bahan-bahannya Pak ya? Iya, ini yang udah jadi Pak. Oke, kita lihat nih. Ini berarti yang sudah ready, siap dikirim ya Pak? Iya.
Nah, jadi ini bahan-bahan yang sudah dikerjakan oleh Optimus dan siap kirim ke seluruh Nusantara ya Pak Gio ya? Nusantara. Oke, jadi kalau mau order bisa ke Optimus ya Pak ya? Siap. Siap. Jadi kita sekarang sudah ada di gudang Optimus ya Pak ya? Betul Pak. Ini berarti semua stok bahan Anditek yang digunakan oleh Optimus ya Pak ya? Ya awalnya ini untuk pemakaian sendiri Pak. Okay. Terus berjalan waktu, seatmaker-seatmaker yang sekeliling kita ini juga ternyata butuh juga, butuh juga ya? Dan butuh, ya. Akhirnya juga jadi jualan bahan juga nih Pak. Jualan bahan juga, oh, oke. Okay. Berarti buat seatmaker yang ada di kawasan Gading Serpong bisa juga nih hubungin Optimus ini. Siap. Kan Pak Gio ya? Oke, Pak Gio, berarti tadi kita udah ngeliat-ngeliat semua ya Pak ya? Mm-hmm. Nah ini salah satu contoh pengerjaannya juga ya Pak ya? Iya, berarti tadi mobil Avanza. Avanza ya? Bahan MBT Camaro. Camaro ya? Mm-hmm. Oke, nah berarti gini Pak Gio, ini bisa dicari nggak Pak? Kiat suksesnya sampai akhirnya Bapak tuh bisa hitungannya sukses ya Pak ya? Yang paling utama sih harus tahan banting ya Pak, karena usaha ini nggak selamanya lancar. Ada suatu hari kita pasti di bawah, di atas. Berarti memang harus tekadnya juga harus kuat ya Pak ya? Tekadnya harus kuat. Tapi dibantu sama tim yang hebat juga. Sudah pasti Pak, saya nggak bisa apa-apa tanpa mereka. Oke, Betek Lovers, jadi kita sudah ngobrol dengan Pak Gio dari Optimus dan juga kita dengerin ya kisah inspiratif yang diceritakan langsung oleh Pak Gio. Nah, jika Anda butuh inspirasi dan informasi produk bisa hubungi hotline MBTEK di 021-458-425-98 atau chat WhatsApp di 0812-1982-2323. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Salam. Pak Gio, terima kasih. Saya baik, pamit Pak. Juga. Sampai ketemu terima kasih. Lagi. Sampai ya. Ketemu lagi. Ya, makasih, Pak. MBTEK is back!